Hasil sementara, pertandingan final, Expora, Indonesia International Challenge 2023. Di final tunggal putra, pemain muda Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2023, usai mengalahkan pemain Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan skor 21-15 dan 21-10. Bagi Alwi, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2023. Di final ganda putra, Barry Angriawan, Rian Agung Saputro, berhasil menjadi juara, usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan rubber game, 19-21, 21-19, dan 21-17. Di final ganda putri, wakil Indonesia, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2023, usai mengalahkan rekan senegaranya, Felisa Kristina, Bernadine Anindyawardana, dengan skor 21-17 dan 21-11. Di partai selanjutnya, Gabriela Meilani Moninka akan melawan sesama tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Esther. Dan di partai terakhir, Marwan Faza, Jessica Rismawardani dari Indonesia, akan melawan ganda campuran Thailand, Warapat Pak Jarum, Ornicha Jongsataponparn. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.